Bisa, Mas. Laki-laki berapa ini? Puas sebelah sini. Oke. Senam sunnah Rasul. Kenapa saya sebut senam sunnah Rasul? Insya Allah bakal sembuh. Lakukan tiap hari sekali aja nggak apa-apa. Pagi dan sore. Kenapa senam sunnah Rasul? Ini ada filosofinya. Rasul itu senangnya apa? Pertama jalan kaki. Betul apa enggak? Iya. Betul enggak? Iya. Saya sering terami. Ya, gerakan jalan kaki adalah seperti ini. Ya. Oke, nanti itu. Terus yang kedua, Rasul apa senang olahraganya? Orang apa? Apa? Begini. Pertama apa? Berkuda. Atau memanah dulu ya. Memanah pegang sini. Tarik seperti ini. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Tarik nafas. Terus Rasul senang apa lagi coba? Berenang. Berenang apa? Ini kan gerakannya gini. Itu apa enggak? Sebenarnya ini gerakan luar biasa loh. Oke, ya. Terus senang ada gerakan ini, ada gerakan apa? Gaya kupu-kupu ya. Oke, nah seperti ini. Nanti ada gerakan ini, ada gerakan satu lagi gaya apa? Kupu ya. Oke, ini sebenarnya dijijit kakinya. Terus senang Rasul senang apa lagi? Berkuda. Berkuda. Nanti Anda bisa kembangkan sendiri. Dan ini, insya Allah mudah-mudahan Anda jadi ini. Kalau berkuda gimana gerakannya? Kan ini kan, ya kan? Oke. Ya, nah ini jijit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan anggap enteng, ini luar biasa. Dan ini Anda dibuat sakit. Ketika Anda sakit, ini tubuh akan mengeluarkan imun sendiri. Itu menjawab saya. Terus yang kedua, kalau balap gini, begitu nggak? La ilallah, la ilaha illallah, la ilallah. Terus balap ini lebih kenceng lagi anak ini. Ayo gini semua. Apa nggak berat ya, Pak? Jijit? La ilaha illallah. Nah, duburnya diempot, ini yang sejajar, dubur, pusar, sama di bawah sini, kemaluan ya. Akan ditekan di sini, jadi ini ditekan ini ya, dubur sama ini ya, tekan. Luar biasa kan? Nanti gerakan sholat, terakhir gerakan sholat. Nah, kita mulai dulu ya, kita mulai pertama sholat, gerakan sholat. Ini kan namanya senam sunnah Rasul. Keempatnya, kelimanya apa? Rasul itu apa? Sholat ya. Jadi, makanya ini senam sunnah roh. Pertama gerakan sholat, pertama Allahu Akbar kan, tarik kiri, buang, tarik. Makanya sholat ya, Allahu Akbar, jangan gitu, harus gerakan, tarik, buang, turunin ke mesin, tarik, buang, tarik, buang, tarik. Kita mulai olahraga ya, senam-senam Rasulnya, tarik. Nah, sholat kan ada berapa kali Allahu Akbar seperti ini? Sholat. Itu main sendiri kan? Tarik. Ada tenaganya. Ada tarik. Terus yang kedua, gerakan ruku. Ruku itu cepat ini. Ini apa? Ini kan. Tarik lagi. Lepas, buang, tahan. Ini kecengin sampai ini ketarik, lepas. Tarik lagi. Lepas. Tarik lagi. Tahan. Lepas. Tarik lagi, lepas. Tarik. Oke, sekarang gerakan kedua adalah gerakan senam. Tadi kan sholatnya ya. Senamnya gimana pertama? Biasa mau kena air ini bergetar gak katanya? Bergetar kan? Karena kita burr, kan gitu. Jadi gak kerasa. Berarti kita mulai gerakan. Berapa kali nanti hitung sendiri aja, 20 kali sampai ini kelihatan sakit. Sampai ininya mentol, sampai selesai. Oke, yang kedua. Apa lagi gerakannya? Senam kupu-kupu ya, tarik. 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 Nah, inilah menyebabkan SKD itu aneh. Kok foundernya ngajarin senam-senam tentang macam-macam. Gitu. Kok main-main? Gak main-main, sorry. Kita gak ada main-mainnya. Pegel mereka merasa pegelnya. Tarik. Sakit apapun sembuh. Kanker, diabetes, gak usah mikir. Insya Allah sembuh. Oke? Oke? Sekarang gerakan ke belakang. Tarik. Tarik. Kalau bisa jikir dalam hari ini. Allah. Bar Allah. Tarik. Udah mulai kelihatan pegel? Pukulin ini. Terus. Pegel bagus. Kalau pegel berarti bagus. Kalau gak pegel gak bagus. Oke?
memanas sekarang. Simpan gini, tarik. Buang. Tarik lagi. Buang. Sampai ketarik benar. Buang. Tarik. Buang. Sekarang gigit. Jadi gigit posisinya. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Ayo, Pak. Bagus. Ah, yes. Pegel tuh bagus berarti. Tenang. Oke. Okay. Dah. Oke. Okay. Sekarang gerakan yang agak berat sedikit. Berku. Udah santai. La ilaha illallah. Ini harus sedikit. La ilaha. Bayangkan ini adalah di sebelahnya. Ini kita di atas kudanya. Kudanya bawah sini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mulai pegel. Mulai keringetan di jidat. La ilaha sekarang agak balap sedikit, kenceng, boleh dong. Lahilah, ingat ya, perut duburnya kemaluan sama pusar ditekan. Lahilah, ilallah. Sengaja ini digerakin supaya apa? Supaya ini ngalir semua. Sekarang posisi balap. Posisi balap, nah ini paling berat nih. Baik. Lahilah, ilallah. Lahilah. Rasa kencang? Oke, sekarang mulai gini. Ini lurus, tarik. Ini gerakan sholat. Kalau kita mau ruku kan, mau sujud kan gitu. Tarik nafas. Tahan. Kencengin, lepas. Tarik lagi. Kenapa, Pak? Bagus. Oke, tarik nafas, tarik nafas. Turun. Sampai nempel perutnya. Apa? Terus, terus, terus. Ini nempel, nggak gigit, ini nggak gitu. Ini langsung lurus. Nempel kakinya. Ayo, lurus. Berat, bagus. Tarik lagi. Kalau sekarang ini habis, ini mau buang air besar, itu bagus berarti. Tarik nafas. Tahan. Nempelin. Nempel perutnya. Santai, santai. Senyum. Lagi ya, lepas. Tarik lagi. Sekarang gerakan berat lagi. Mulai gerakan beratnya. Oke. Tarik. Turun. Turunkan ini ya. Tarik nafas. Ini pegang ke belakang. Tarik nafas. Tempelin ke jidat, ke bawah. Tarik mulutnya. Lepas, tarik lagi, tarik, ini cincin, tarik lagi, turun, masuk, tempel, lepas, tarik, lagi, tarik, oh ini yang kecekan, pantatnya di ini, buburnya di kan, lepas, tarik. Sekarang ini posisinya, letakkan tangan di depan, ya, tarik nafas, tahan perutnya, tahan nafasnya, tempel ke bawah. Satu, dua, tiga, lepas, tarik. Kalau bisa jikir. Subhanallah, subhanallah, lepas, tarik. Jin tidak bakal sanggup ada di situ. Jadi insya Allah semua akan hilang. Tarik nafas. Tahan. Lepas. Tarik. Oke. Sekarang duduk seperti ini. Oke. Duduk seperti ini. Tempel gitu. Ini. Oke. Oke. Satu orang bantuin temennya. Saya akan ajarin Anda, kalau nggak bisa jangan dipaksa. Kalau rasa mampu, nanti satu orang bantu yang satu lagi ya. Oke, okay, udah bisa gini? Udah bisa gini? Udah bisa gini? Oke. Okay. Oke. Okay. Sekarang turunin pelan-pelan gini. Kalau nggak bisa, berarti dibantu. Tarik. Oke, okay. Nggak bisa naik lagi. Oke. Okay. Kita bantu temennya, teman kita. Contoh, liatin. Ya, kamu gitu. Ini tangannya. Tarik nafas.
buang pelan-pelan. Kalau nggak mau, nggak sanggup ngomong. Untuk lagi terus, ya nggak apa-apa. Oke. Tarik. Baik. Tarik. Gantian. Bapak gantian. Siapa yang duluan? Siapa yang megang? Siapa yang gantian? Berpasangan, berpasangan. Berpasangan. Oke. Bisa mulai berpasangan? Gak gitu Pak. Ini lurusin Pak. Kalau nggak mampu jangan dipaksa. Oke, tarik. Ibu nggak mau? Latihan. Kalau Anda sudah melakukan gerakan tadi awalnya, insya Allah gerakan ini nggak susah. Nggak bisa. Oh. Nanti insya Allah belajar ya. Oke. Okay. Empat, iya. Oh, gitu. Siapa? Enak nggak kerasa? Sakit apa yang bisa menterap di situ? Yang keempat, gerakannya adalah gerakan kita atahiyatul. Oke. Okay. Atahiyatul gini. Oke. Okay. Tarik ini. Tarik ini. Pegang ini ya. Tarik. Ini harus ukut, harus begini. Ini lipat. Tarik. Lepas. Tarik, lepas. Lagi, sekarang gantian. Lepas. Tarik. Oke. Okay. Sekarang gantian atahiyatul seperti ini gerakannya. Oke. Okay. Gantian akhir. Tarik. Akhir, Pak. Apa yang kerasa? Ketarik gak ini? Kubus belah ini. Ginjal Anda akan bagus. Makanya sholat itu sembuh dan menyembuhkan. Sakit apapun sembuh dengan sholat. Kalau non muslim kita ajari senam sunnah roh. Siap Anda jadi relawan semua? Mempilkan ini, tarik. Nuh, hasilnya gimana? Kos-kosan. Oke, mulai sekarang ini. Lepas. Tarik apa? Buang. Tarik. Tekan lagi. Lepas. Penelitian 2 tahun seorang profesor yang menyembuhkan penyakit apa? Penyakit migran itu hanya dengan gerakan sholat terakhir. Tarik. Dua sakta, dua nafas lepas. Tarik. Miring. Makanya sholat assalamualaikum jangan gini doang. Tapi tekan. Balik sekarang. Gantian posisinya. Sebelah sini, tarik. Tekan. Salah itu pegangnya. Mana yang sebelah sini dong? Masa nekon-nekon gini? Gak ada yang nekon. Ini migran hilang. Saya sudah berikan ilmunya. Kalau lupa, ingat. Senam, sunah, roh. Rasul senang, ja. Kedua, rasul senang. Menang. Memanah. Ketiga, berkuda. Keempat, so. Kalau jalan, berarti gerakannya gini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah sekarang, siapa yang keringetan di muka, di kepala? Siapa? Ketika kepala Anda berkeringat, oksigen naik ke sini kan? Peredaran darah. Kalau komputernya di mana? Di kepala kan? Ketika kepala Anda sehat, semuanya akan sehat ya? Ini terus pinjol, ngalahkan pinjol ketika pikiran Anda tenang. Jadi Anda kan tenang kan? Betul apa enggak? Enak gak? Oke, siapa yang keringatan di punggung? Siapa? Berarti membuktikan aliran darah dari punggung ke sini buat bagus dulu. Itulah langkah awal dulu. Nah, kalau bisa lagi kalau dengan sholat, nanti saya ajarin senam sholat SKDA. Sholat sunnah khusyuk dunia akhirat. Dilakukan dari jam 1 pagi sampai subuh. Hanya 2 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Luar biasa hasilnya. Anda akan plong udaranya. Enak gak sekarang ini? Anda mau menyerahkan itu membantu, jadi contoh di RT, kita senam sunnah rasul. Siapa Anda jadi sebetulnya? Lihatin YouTube ini aja. Dan kembangkan sendiri gerakannya. Oke, demikian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.